Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik Kita. Hari ini, Sabtu, 7 Januari 2023, pekan sebelum Epifani. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 2, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pada waktu itu, ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di sana. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepadanya, "mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Bunda Maria memiliki mata yang sangat peka. Kendati ia tamu atau undangan, namun ia tidak ingin membuat tuan rumah merasa malu karena tidak bisa menjamu tamu-tamu mereka dengan baik. Ia sendiri tidak bisa menyediakan kebutuhan yang diperlukan. Namun ia memaksimalkan perannya dengan meminta bantuan kepada seseorang yang ia percayai supaya permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan. Ia memberitahu kepada Yesus bahwa mereka, tuan rumah, kehabisan anggur. Dengan kata lain, Maria meminta bantuan karena ia percaya bahwa putranya itu bisa berbuat sesuatu. Dan meskipun pada awalnya Yesus mengatakan, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Namun pada akhirnya Yesus pun berbuat sesuatu sehingga terjadilah mujizat air menjadi anggur. Inilah salah satu landasan biblis mengapa orang Katolik berdoa kepada Tuhan dengan perantaraan Bunda Maria. Orang Katolik percaya bahwa permohonan atau doa yang disampaikan oleh Bunda Maria akan dikabulkan. Sebagaimana terjadi di Kana yang di Galilea dahulu,
Maria sungguh mengenal dan dekat dengan Yesus, sehingga permohonan dikabulkan. Semoga kita pun memiliki kedekatan dengan Yesus dan setia melaksanakan perintah-Nya, sehingga banyak yang bersuka cita karena kasih dan kebaikan-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Bunda Maria, doakanlah kami kepada Putra-Mu, sehingga kami pun semakin akrab dan setia kepada-Nya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.